Tukun. Tukun adalah merupakan satu tempat di dasar laut yang sering dikaitkan dengan tempat pembiakan batu karang dan hidupan marin. Pada sifat semula jadi hidupan marin, terutama sekali ikan, batu-batu karang yang berada di dasar laut diumpamakan seperti sebuah rumah atau tempat untuk mereka berlindung dari hidupan pemangsa lain. Tukun tiruan bukan hanya diperbuat daripada blok-blok batu atau simen. Ada juga tukun-tukun tiruan yang diperbuat daripada binaan kayu, bot-bot lama, binaan besi dan bermacam lagi. Fungsi tukun tiruan selain dari tujuan penyelidikan hidupan marin, ekosistem dasar laut dan kawalan hakisan, ia juga memainkan peranan penting untuk menggalakkan aktiviti pelancongan seperti snorkeling dan selam scuba. Dalam projek tukun tiruan ini, dua jenis pesawat ringan jenis Piper Warrior 2 dan Piper Chatrain akan ditenggelamkan ke dasar kawasan Taman Laut Malaysia yang terletak di Pulau Lang Tengah, Terengganu. Projek ini juga akan mencipta sejarah dan pengiktirafan Malaysia Book of Record sebagai tukun kapal terbang yang pertama di Malaysia. Untuk melaksanakan kerja-kerja mencipta kerangka, membina, membawa dan menenggelamkan tukun kapal terbang ini, kumpulan yang dikenali sebagai Tukun Meng atau dalam bahasa Terengganu disebut sebagai Tukun Meng telah diberikan tanggungjawab untuk memastikan kelancaran kerja-kerja berkaitan tukun kapal terbang yang akan ditenggelamkan ini. Antara kerja-kerja awal adalah membina kerangka untuk meletakkan kapal terbang berkenaan dan memastikan ia akan selamat semasa berada di dasar laut. Setelah kerja-kerja membina kerangka siap dan kapal terbang telah diletakkan di atasnya, kerja-kerja mengangkut daripada daratan hingga ke kapal pengangkut dilakukan dengan berhati-hati. Perjalanan untuk mengangkut kapal terbang ini mengambil masa 5 hingga ke 6 jam untuk sampai ke Pulau Lang Tengah. Pulau ini berdekatan dengan Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Setelah tiba ke destinasi iaitu Pulau Lang Tengah, kerja-kerja menurunkan kapal terbang ini akan dilakukan pada keesokan harinya. Pada sebelah malam, penyelam-penyelam daripada Tukun Meng akan berkumpul bersama dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Laut Persatuan Nelayan dan pihak Dokken mengadakan perbincangan untuk memastikan kelancaran kerja-kerja di dalam air dan tidak lupa juga perkara-perkara berkenaan dengan keselamatan semasa menjalankan tugas. Pada hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Tukun Meng dan lain-lain yang terlibat di mana kapal terbang yang pertama akan diturunkan. Penurunan pesawat ini dikendalikan lebih daripada 10 penyelam daripada Tukun Meng. Mereka semua berada di permukaan dan juga di dasar laut sedalam 18 meter. Setelah berjaya menurunkan kapal terbang ke dasar laut, kerja-kerja meletakkan pemberat pula dijalankan. Setelah selesai menurunkan kapal terbang pertama, ahli-ahli Tukun Meng kembali ke resort untuk membuat persiapan dan perancangan untuk menurunkan kapal terbang kedua pada keesokan harinya.
Malangnya, pada sebelah malam, itu berlakunya ribut angin yang kencang di Lang Tengah. Akibat daripada fenomena alam ini telah menyebabkan tali sau kapal pengangkut dibawa arus kuat dan melanggar bahagian belakang kapal terbang pertama yang diturunkan semalam. Pada keesokan harinya, penyelam-penyelam daripada Tukung Men telah bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati beberapa kerosakan kecil telah berlaku. Walau bagaimanapun, kerja-kerja menurunkan pesawat kedua tetap diteruskan seperti yang telah dirancang. Dan pembaikan kapal terbang yang pertama akan dibuat kemudian. Setelah selesai menurunkan dua buah kapal terbang Tukun Tiruan ini, pihak PPTD dan juga Malaysia Book of Record telah menyerahkan sijil penghargaan ke atas penglibatan Tukun Men dalam menjayakan misi Tukun Kapal Terbang atau dikenali sebagai First Malaysia Aircraft Reef. Job kami dah selesai. Thank you PPC bagi peluang kat kami untuk menjalan beri tanggungjawab kepada kami untuk melakukan satu tugasan yang agak besar. Meninggalkan kesan. Jadi kami harap dengan adanya maksudnya khazanah yang diletakkan itu, kita sama-sama menikmatinya, melihat kebesaran Tuhan di bawah air sana dengan ikannya. Dengan kami juga berharap akan tumbuhlah makhluk-makhluk coral yang cantik-cantik di atas kapal terbang yang diletakkan di bawah air itu. Jadi para diver diharap dapat berkunjung ke situ untuk memeriahkan lagi kelancongan di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Isnizar Muhammad Yusof atau senang dipanggil Sony, first OKU instructor dalam Malaysia ni. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada Dokken and team kerana mempercayai saya untuk mengikuti bersama menurunkan reef aircraft ni. Okay, ini adalah pengalaman saya yang pertama dan bagi saya ini adalah yang terbesar juga. Kalau tidak, tak dikategorikan, tak masuk dalam Malaysia Book of Record. Okay, so saya amat terharulah atas pelawaan Tuan Haji Muhammad Yusof kita. Itu saya tak tahu cerita yang sebenarnya. Sebaiknya insiden tu saya dengar malam selepas kami pasang yang satu flight kecil ni, terdapat ribut. Jadi kita tak boleh, kuasa Tuhan, ribut tu jadi tongkang tu terkena sedikit kepada eco flight yang kita buat. Tapi alhamdulillah kami dah perbaiki, juru teknik jurutera aircraft pun dengar dah buat baiki pulih, tak sempurna mana, tapi alhamdulillah selamat dan kami dah ikat dengan benda yang selamat lah untuk diver-diver nanti untuk datang melihat. Okay, daripada OKU lain, saya rasa kedalaman boleh datang ke sini, jangan takut. Saya rasa tempat yang aircraft ni terletak di tempat yang tiada orang kata air current, tenang saja. Jadi walaupun kedalaman dalam 15 ke 18 meter, saya rasa untuk OKU tiada banyak halangan, memang mudah. Memang korang pun boleh orang kata datang bersama-sama untuk melihat macam mana aircraft dalam air.